kalau nggak ada kalian, kalian nggak bisa bertukar sukma. Ngerti kalian? Saya nggak mungkin ninggalin ibu, karena saya udah janji sama ibu. Kok kalian nggak jawab sih? Jawab dong! Fanya, boleh saya minta nomor HP kamu? Ya, seenggaknya kan kita masih bisa kontekan walaupun jauh. Karena saya kayaknya gak mungkin pergi. Saya harus jagain ibu saya di sini. Enggak, Panji. Lo harus ikut. Fanya, kok kamu maksa sih? Fatih, gue tuh gak maksa. Ini semua demi lo. Ya, tapi kan bisa caranya gak maksa kayak gitu. Ini bukan masalah maksa atau enggak. Kalau nggak ada Panji, percuma. Lo nggak bisa bertukar sukma. Ya, iya, saya ngerti. Saya juga pengen banget bertukar sukma. Tapi kan bisa caranya nggak pakai maksa kayak gitu. Fatih, lo tuh ya, ngebelin banget. Gue tuh mikirin lo. Ya udah, sekarang pada balik deh semua. Bener lo, Ki. Gue juga udah lapar banget. Tumben lo pinter. Saya minta kalian semua percaya sama saya. Saya juga pengen bertukar sukma lagi. Saya gak pengen merebut tubuh orang lain kayak gini. Tapi untuk sekarang kayaknya saya belum bisa. Ya udah, semuanya pada balik bareng Bima, ya. Ah, Gi. Misterius banget lu. Dipikirnya gue pengasuh bocah kali. Gila, ada apa-apa sama mereka. Gue lagi yang repot. Suruh ngobatin lah, suruh inilah. Fatih! Chelsea, kamu mau kemana? Minggir! Chelsea! Kamu kok marah? Chelsea, minggir! Rika, Mbak Husin kok gak pulang-pulang ya? Tuh dia, gue juga gak tahu. Perutku udah lapar nih, peperih! Mbak Husin! Mbak Husin! Bang, Mbak Husin, abang mampir dulu yuk ke rumah Ani. Ada kopi dari madu, Madura, Bang. Bang Husin, ya Allah. Bang, ayo udah siapin jengkol balado. Udah ayo angetin, makanya. Bang! Mbak Husin, kok pergi? Rika, Mbak Husin kenapa cuek begitu ya? Bau. Apa jangan-jangan ada yang aneh sama kita? Kita? Gua mah kagak, lu kali. Kayak kita harus susulin Mbak Husin, Rika. Gua kudu nyusul Mbak Husin. Aduh, Mamki udah gak kuat nih, Mamki capek tau. Mau apa, Bang? Itu kan kita udah punya duit tuh. Mendingan kita naik taksi aja. Ampun, masa Allah dah, Bang. Bang, abang tahu gak nih? Tuh, dapat duit baru timbang segini doang, Bang. Tuh, abang udah minta naik taksi. Boros. Tapi kan capek, Mamski. Udah, ntar kalau udah nyampe sono, no, IP gendong. Ntar kalau ada es krim, IP beliin. Lo tenang aja. Hah? Mamski, Mamski, itu. Apa sih, Bang? Minta gendong lagi? Bukan, bukan. Itu, copet, Mamski. Hah? Airnya lagi lakuin apa aja, Pok. Asal jangan jadi tempe. Enak-enak aja lu mau nyopet gua. Pok. Orang lagi capek-capek cari duit, sembarangan lu nyopet-nyopet. Weh, sini lu! Kita. Aduh, Bang. Nih, ayo, jongkok lu. Jongkok! Jongkok! Bang, abang kan tadi capek. Iya. Nih, Ipe bawain taksi tanpa argo. Hei, asik, asik. Ayo. Naik, Bang. Iya. Iya. Lagi, Bang. Iya.
Enak-enak dah lu. Udah lama-lama, Po. Encok nih. Aduh, nawar mulu lu. Ntar di ujung jalan. Lu turunin laki gua. Ya? Jalan! Kebuk-kebuk, Bang. Biar dia jalan, Bang. Terus! Ayo jalan! Takut nih. Apaan sih? Rika. Kok kita ikutin Mbak Husin sampai ke sini ya? Merinding aku, Rika. Nah iya, gue juga merinding ini. Hani, nih kata orang-orang dulu, kalau waktu deket-deket maghrib nih, setan itu suka nyerupain manusia.